kalau lawan hari ini dia itu saya amati dia jago striking, makanya saya tarik ke grappling. Kemarin dia tanding boxing, dia menang, saya lihat. Oh, ternyata di atas dia paling jago lah. Mungkin kalau saya main atas mungkin bisa 50-50. Tapi kalau ke bawah saya unggul, saya yakin pasti menang di posisi bawah. Iya, ini sebagai game plan saya. Dia jago atas, kita tarik di bawah, itu aja. Kemenangan tentunya buat game saya, gym, terus pendukung-pendukung jiu-jitsu, khususnya di Batam juga teman jiu-jitsu banyak, terus teman camp yang selalu mendukung saya, juga Pak Maisa selaku kayak ayah saya sendirilah gitu. Terus sama terima kasih buat ibu saya selalu mendukung saya, meskipun dia nggak tega anaknya berkelahi, tapi dia selalu mendukung saya. Terima kasih buat Arek Malang yang mau tanding, punya kesempatan bisa ikutlah pertandingan MMA. Terus sama itu terima kasih buat Malang Kabupaten, khususnya Desa Sumber Agung yang telah mendukung saya. Terima kasih. Target selanjutnya menang terus sampai mungkin lawan champion gitu aja lah. Halo para pecinta One Pride. Jangan ngaku fans MMA kalau belum join member di channel YouTube One Pride MMA. Dengan jadi member, kalian akan mendapat layanan live streaming saat fight night berlangsung dan tontonan full fight One Pride MMA dari fighter-fighter kesayangan kalian dengan lebih cepat. Keren kan? Yuk buruan jadi member di channel YouTube One Pride MMA.